Keterampilan anamnesis pasien diabetes dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mengetahui sebanyak-banyaknya keterangan terkait dengan penyakit pasien, sehingga dokter dengan mudah dapat menentukan dan mengetahui keluhan utama dari pasien sehingga dapat menegakkan diagnosis. Silakan masuk. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Dok. Selamat pagi, Ibu. Selamat. Ya, mungkin Ibu bisa pakai hand sanitizer dulu. Terima kasih, Dok. Sambil berbicara ini, perkenalkan, saya Dr. Claudio, saya dokter yang bertugas menjaga poli pada siang ini. Nanti pada kali ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Tapi kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Sinta. Oke, Ibu Sinta ya. Usia Ibu sekarang berapa? 40 tahun. Oke, 40 tahun. Ibu kerjanya sebagai apa? Boleh tahu? Saya sekarang ada usaha roti-rotian gitu. Oh, usaha roti-roti. Ya, Ibu pemiliknya gitu ya, Bu? Iya, bisa dibilang gitu, Dok. Oke. Ibu sekarang alamatnya di mana, kalau boleh tahu? Saya di BPN, Dok. Di BPN. Oke. Nah, Ibu kan datang ke sini pasti ada keluhan atau sesuatu yang disampaikan. Mungkin ada apa, Ibu, kalau boleh tahu? Baik, Dok. Jadi, akhir-akhir ini tuh saya kalau malam-malam sering buang air kecil, kebangun gitu, Dok. Habis itu juga kadang sering haus, gitu, Dok. Oke, jadi Ibu malam sering buang air kecil ya, Ibu. Ini berarti baru kali ini, Ibu, akhir-akhir ini atau gimana, Bu? Ya, bisa dibilang baru muncul sekarang sih, Dok, akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini, ya. Kemudian Ibu itu, jadi frekuensinya itu Ibu kayak ke kamar mandi itu meningkat dari biasanya ya, Ibu? Iya, Dok, meningkat. Oke, terus Ibu kan tadi Ibu bilang ada sering haus. Jadi ini sering haus ini Ibu juga baru-baru ini juga, Ibu? Iya, baru-baru ini juga sih, Dok, kalau hausnya. Kayak bersamaan dengan yang sering buang air kecil ini, Ibu? Iya, Dok. Oke, bersamaan ya hausnya. Kemudian Ibu, kan Ibu ada gejala seperti ini, kayak kalau boleh tahu kayak Ibu apakah juga sering makan atau kayak makannya itu lebih sering dari biasanya? Iya, Dok, kalau saya makannya tuh lebih sering gitu, Dok, kayak rasa lapar terus gitu, Dok. Rasa lapar ya, Ibu, jadi kayak frekuensinya nambah, jumlahnya juga nambah gitu, Ibu? Iya, Dok. Frekuensi nambah, jumlahnya nambah. Terus Ibu, tapi kok Ibu kayak saya lihat Ibu kok ya agak kurus gitu, Ibu. Apakah memang Ibu seperti biasanya seperti ini atau ada penurunan berat badan, Ibu? Kalau biasanya di saya kan di rumah ada timbangan, kalau saya timbang itu walaupun makan saya banyak tapi kok berat badannya malah turun, Dok, kalau setiap timbang ini, Dok. Ini turunnya itu udah kayak pas udah mulai sering makan begitu, Ibu, atau kayak sebelum-sebelumnya udah mulai turun, Ibu? Kayak baru pas mau makan aja ya, kayak sering makan itu. Ya, setelah makan juga turun, Dok. Kayak sebelum makan sama aja turunnya. Turun masker gitu. Ya, berarti ya udah mulai turun terus ya, Ibu? Iya, Dok. Ya. Kemudian Ibu itu, kalau boleh tahu kan frekuensi nambahnya itu kayak bisa Ibu biasanya makan 2 kali sehari, sekarang dia 3 kali sehari atau 4 kali begitu kan, Ibu? Iya, Dok, lebih sering pokoknya, Dok, kalau lapar saya makan. Oke, lebih sering. Kemudian Ibu kalau misalnya boleh tahu, Ibu ada gejala kayak kram-kram, kesemutan, kebas-kebas pada tangan, kaki, gitu, Ibu? Kalau seperti itu sih nggak ada, Dok. Oh, nggak ada ya, Ibu? Terus kayak hilang rasa berarti juga tidak ada ya, Ibu? Berarti masih kayak bisa disentuh, masih kerasa gitu, Ibu? Iya, Dok, belum ada sih. Ya, belum ada. Berarti tangan Ibu kalau misalnya gerak itu kayak misalnya tidak, kayak kadang loyo, lemah begitu kan, Ibu? Enggak sih. Ya. Berarti kalau Ibu boleh tahu kayak misalnya aktivitas Ibu harian gitu, kayak misalnya baju, kemudian mandi atau aktivitas ya gerak sana sini lah, Ibu, itu berarti tidak ada gangguan ya, Ibu? Untuk itu sih nggak ada, Dok, nggak ada gangguan ya. Tidak ada. Oke. Dan
saya ingin tanya juga ibu, misalnya ibu ada kayak pandangannya jadi buyar atau telinga dari gangguan, penciumannya itu ada atau tidak ibu? Itu juga sepertinya tidak ada dok. Tidak ada ya, kepala pusing, nyeri, migrain begitu? Tidak ada. Tidak ada, batuk pilek, sakit tenggorokan, juga tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kemudian ibu kira apa ibu dada ini sering kayak berdebar-debar atau nyeri gitu, nyeri dada, sesak nafas? Kalau untuk itu juga kayaknya nggak ada sih dok. Ada juga ya, oke. Ada riwayat mual muntah ibu? Enggak. Ada. BAB ini bagaimana ibu, lancar? Sampai akhirnya bisa lancar-lancar aja dok. Ya. Berarti tadi buang air kecilnya, saya pastikan lagi berarti ada peningkatan ya ibu, frekuensinya ibu? Iya. Frekuensinya naik. Kemudian apakah disertai rasa nyeri, kayak nyeri di pinggang, kayak pada saat buang air kecil gitu ibu? Enggak ada dok. Oke. Kalau boleh tahu ibu, kan ini kan ibu gejalanya kayak ada beberapa yang sering haus, sering buang air kecil. Ibu ada coba untuk melakukan pengobatan gitu ibu, minum obat atau kayak teman yang sarankan gitu ibu, atau tidak ada? Untuk obat-obatan sih saya nggak minum apa ya dok, selama ini nggak ada. Oh berarti baru kali ini makanya ibu datang untuk konsultasi untuk itu ya bro? Iya dok, makanya saya datang. Oke, berarti secara langsung ini baru pertama kali ya ibu jalannya yang akhir-akhir ini doang ya bro? Iya dok, baru pertama kali. Ya. Kemudian kalau boleh tahu ibu ada riwayat hipertensi, asam urat, seperti penyakit-penyakit seperti itu atau tidak? Sebenarnya sih dok, saya dari hipertensi ya dok, tensi saya tinggi waktu periksa kemarin. Oh tinggi ya ibu, kayak di atas 120-an gitu ya, 128-an itu di atas ya, sampai kadang 140 gitu ya ibu? Iya dok, sebenarnya gitu. Oke, kemudian ibu ada kayak misalnya ada kadang luka atau trauma apa gitu ibu yang ibu rasakan atau alami sembuhnya lama, ada atau tidak ibu? Iya dok, saya tuh kalau luka atau ada trauma seperti itu lama sekali sembuhnya dok. Oh, ya lama ya ibu, itu ya biasa di bagian-bagian kaki begitu sering nggak ibu? Iya dok, bagian kaki, tangan juga. Ya luka itu apa ya? Terus ibu kan sudah berusia 40 tahun, mungkin saya agak lupa di awal, mungkin ibu sudah berkeluarga atau ibu? Sudah dok. Baik, kalau boleh tahu sudah mempunyai anak atau belum? Saya sudah sih punya anak. Oh berarti sudah ada riwayat kehamilan dari punya anak ya? Iya. Kemudian ibu, kalau boleh tahu juga, kayak ibu kan gejala ini apa ada di keluarga ibu atau cuma ibu sendiri yang bertanya? Kalau gejala kayak gini sih mama saya ada sih dok. Mama saya tuh ada gejala kayak gini dan dia punya penyakit diabetes akhirnya. Oh jadi pernah habis itu dicek dokter bilang mama ibu ada diabetes ya? Iya. Oke bapak berarti tidak ya, cuma ibu aja? Iya. Oke keluarga lainnya bagaimana yang datang begitu dengan ibu atau tidak ada? Tidak ada sih dok, yang saya tahu cuma mama saya. Ibu saja, oke. Kemudian kalau boleh tahu ibu, kan sering haus, sering mual kecil, makan terus ini kayak apakah ada aktivitas atau kegiatan apa gitu yang ibu buat supaya memperingat itu atau bagaimana ibu? Ya kalau saya yang kalau haus saya minum dong buat memperingatnya, kalau lapar saya makan, kalau mau buang air kecil ya saya buang air kecil terus. Berarti cuma seperti hal-hal biasa yang nggak ada yang spesifik, misalnya istirahat gitu ya ibu? Iya. Kalau misalnya memperberat bagaimana ibu? Jadi kalau saya makan makanan yang manis gitu dok, nah itu tuh saya sering merasa cepat haus juga, cepat lapar lagi, cepat lapar lagi gitu. Oke, jadi pas setelah makan ya berarti ya? Iya dok. Ya, setelah makan. Tuh. Oke. Mungkin saya tanya kepada ibu apakah ada keluhan atau gejala lain yang mungkin belum saya tanyakan atau ibu ingat? Ya, mungkin saya pastikan lagi ya ibu, kalau misalnya ada yang saya lupa sebutkan atau saya salah sebutkan, mungkin ibu bisa koreksi saya nanti akhirnya ibu. Jadi ibu Sinta usia 40 tahun, sudah berkeluarga, sudah punya anak, usaha roti,
Kemudian ibu datang dengan keluhan sering haus, sering buang air kecil, sering makan tapi berat badannya menurun, tidak ada gangguan-gangguan misalnya kerang, kesemutan, tidak ada pusing dan lain-lain, tidak ada berdebar. Kemudian ibu baru pertama kali dalam gejala ini dan tidak pernah dilakukan pengobatan, ada riwayat hipertensi, kemudian ada riwayat orang tua, mama, diabetes, gejalanya juga sama. Kemudian ibu kalau misalkan pemeringan itu ya lakukan hal-hal yang sewajarnya, minum kalau haus, makan kalau lapar, dan buka kecil kalau misalnya ingin buka kecil. Kemudian kalau misalkan memperberat itu ketika ibu makan makanan manis, rasa haus dan kenyang akan meningkat. Benar ibu? Benar. Atau kalau masih ada yang ingin ditambahkan? Kalau begitu, terima kasih ibu untuk waktunya. Saya sudah selesai mengumpulkan data-data dari ibu. Sekarang kita akan lanjutkan kepada pemeriksaan fisik ibu. Dan saya minta izin, apakah ibu setuju? Setuju, Pak. Oke. Nanti setelah pemeriksaan fisik, apabila ada hal-hal yang mengarah ke pemeriksaan selanjutnya, akan saya berikan atau sarankan tentang pemeriksaan penunjang. Jadi mungkin silakan ibu, saya ceritakan terlebih dahulu ya ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih.